Hi, welcome back to my channel. Jadi hari ni adalah 1 Syawal bersamaan dengan 24 bulan 5 2020, 1 Syawal kita raya COVID. Raya COVID memang tak ada orang balik kampung dan tak dibenarkan untuk balik kampung. Jadi aku yang memang ada dekat daerah yang sama dengan kampung aku, aku pergilah balik kampung tengok sekejap nenek dengan nenek aku. Atuk aku semua dah dah meninggal lagi. Lepas tu aku sekarang dengan mak aku. Mak aku drive sebab aku nak vlog. Dan mak aku hari ni memang macam pengantin. Betul, betul, sumpah. Sebab kalau aku tunjuk ni, ha, itu tudung lapor je. Ini ya, aku tunjuk bawah sikit. Ha, kau tengok siap dengan berlis. Ibu nak pergi kerudungi kahwin mana aku. Tapi memang ni baju dah ada. So pakai je lah. Oh, baju dah ada. Oh, dia nak tunggu kau kahwin mana dapat lagi kan. So kau pakai je. Ibu, memang sepatutnya tahun ni raya corona tak ada cerita pasal kahwin, okey. Kahwin tu belakang kira lah dulu ya. Korang sebenarnya kalau raya actually apa kebiasaan yang korang buat? Kalau aku biasanya pagi lepas ayah aku semua orang solat raya, kita orang akan makan sama-sama. Lepas tu kita orang akan bersalam-salaman, minta maaf walaupun kau akan repeat balik apa yang kau buat. Sumpah, seriously. And then lepas dah salam-salam kat rumah dan minta maaf dan nangis, kita akan pergi studio ambil gambar untuk raya. Tapi berlainan pula untuk tahun ni, raya COVID 2020 ni, ya Allah, mak aku ni punya gelang pun punya bunyi. Berlainan pula tahun ni, raya COVID 2020 ni, ayah aku kena jaga nenek aku dekat kampung sebab mesti semua saudara mara tak balik. And then adik-beradik ayah aku pun tak balik kampung sebab semua duduk jauh. So ayah aku take over lah, akan jaga nenek aku kat kampung. Sekali dengan mak ngah aku. Mak aku pula dia akan balik kampung belah dia. Kebetulan dia orang kahwin jiran sebelah. Macam ni lah jadi dia. Kahwin sebelah-sebelah, balik kampung pun senang. Melainkan kalau kahwin jauh-jauh mak. Tapi tak apa. Itu pengalaman untuk beraya, okey. Aku tidak menolak untuk kahwin orang jauh. Aku bagi tahu aja. Walaupun mu'alaf lah sekalipun. Itu pun kena tengok jugalah. Sebab memang aku kalau nak mengimamkan orang tu tak pernah dalam sejarah lah. Walaupun ada viral baru-baru ni Twitter yang ada perempuan tu kahwin dengan mu'alaf ke kahwin dengan orang yang memang bukan Islam lah. Tapi aku tak tahu lelaki tu berlatar belakangkan apa dia mengimamkan suami dia. So aku rasa macam liberal, babe. Liberal. Lagi kebiasaan yang kita buat dulu lepas dah studio, pergi studio, dah ambil gambar family semua, kita orang akan balik beraya kat kampung. Balik beraya rumah kampung mak aku dulu. Lepas tu dah raya kat rumah kampung mak aku, dah wah-wah-ha, gelak-gelak-gelak. Dan balik raya rumah kampung ayah aku. Rumah kampung ayah aku ni dengan mak aku kejap je dah sampai. 5 minit tak siap aku, 5 minit kot. 5 minit dah sampai lah. Memang superb. Lepas tu kita orang akan pergi rumah saudara mara. Mostly kita orang pergi rumah saudara mara sebelah ayah. Sebelah ayah ni very dia akrab lah ya. Dia punya saudara-saudara dia. Lepas tu dekat rumah mak aku ni, dia punya kampung dia ramai dah meninggoy. Jadi tak adalah melawat sangat. Jadi rumah sebelah ayah aku lah ramai yang kita orang pergi melawat. Pergi beraya lah. Kalau kau tengok previous vlog aku raya tahun lepas, memang berapa rumah tu, itu baru sehari, okey. Kita orang pergi, kita orang akan repeat 2-3 hari selepas tu. Banyak rumah kita orang pergi. Tapi tahun ni alhamdulillah lah, kita tak pergilah. Jadi maknanya aku tak perlu make up 2-3 kali ya. Make up, aku memang suka make up. Tapi aku tak suka make up hari-hari.
guys, korang kau tengok jalan dia lengang gila kot. Ni sebenarnya kalau raya ni, raya penuh. Kau tahulah kan, Kuala Pilah memang popular dengan kesesakan lalu lintas di waktu raya. Kalau korang nak tahu, actually bahagian ni kita orang panggil dia bahagian jalan Ampang Tinggi. Jadi sebenarnya jalan ni ada divider, bukan divider lah, ada instant divider kan, bukan? Ada instant divider kat tengah-tengah ni. Tiba-tiba raya ada. Raya tahun ni instant divider kat tengah-tengah ni tak ada, okay? Satu hari raya kita orang akan balik kampung dan start dekat kampung, memang akan beraya habis-habisan dekat kampung. Dan kita orang tak akan keluar pergi Seremban, tak akan keluar pergi Bahau, tak akan keluar pergi Jelebu ke Jelobak pun, memang tak akan keluar sebab terlampau jam. Ni dah masalah orang ni. Pakai spek je. Oh, nenek. Ada rendang ni tak? Dia tak ada rendang dah. Rendang tak, kotak. You are so lazy, okay? Tak boleh dah. Nenek, selamat hari raya. Nenek. Alah, cekup. Nenek, nenek. Nenek semua pakai nama. Kita pun pakai baju nama. Itulah yang cakap. Nanti Linda bangun nikah. Amir telefon tadi. Amir. Eh, kau mana lo? Hi guys. Sekarang dah pukul 2.41 lepas Zuhur. Jadi aku nak pergi beraya di rumah kampung ayah aku. Aku nak tunggu mak aku siap jap. Ya,